Halo, kali ini kita manggung Super Bear Adventure. Super Bear Adventure. Jadi kita akan mulai langsung ya. Oke, 3, 2, 1, let's go. Bye. Lebah mulai memproduksi jenis madu yang berbeda di dalam sarang lebah. Tak lama setelah itu, rasa baru dan warna ungu ini disukai oleh semua orang. Sayangnya makhluk-makhluk yang mengkonsumsinya segera mulai berubah menjadi gila dan menyerang teman-teman mereka seperti binatang yang tidak waras. Tidak ada yang tahu mengapa lebah-lebah itu mula mendatangkan malapetaka pada kerajaan mereka sendiri dan penghuninya terlalu lemah untuk melawan. Tak lama kemudian, lebah-lebah itu menyeri bahawa beruang secara misterius tidak terpengaruh oleh madu ungu. Kalau perlawanan ini menyebabkan kerugian mereka, lebah menyerbu desa beruang dan memenjarakan mereka untuk mencegah pemberontakan. Untungnya seekor beruang berhasil menghindari serangan itu, tetapi sekarang hanya orang-orang berada di pundaknya. Dia membutuhkan seseorang pahlawan untuk mengembalikan keseimbangan. Seorang untuk mengarang petaka ibu ini. Maukah kamu menyelamatkan kami, Baron? Itu ceritanya. Alamak, iklan. Oke, sudah mula. Sudah mula. Let's go. Datang ke Adventure. Gunakan joystick di sebelah kiri untuk berjalan. Tenang. Candy untuk menyerang. Kamu sedang tanah. Sebelah kepada boneka lebih hatimu. Okey. Tentu. Candy lalu A sambil berjalan untuk melakukan lompatan jauh. Candy tak bisa melompat untuk meluncur. Wow, pas. Macam tu. Mengambil benda tentu. Oh. Wow. Tahan di saat lompat. Lakukan hentakan perut. Chica, ai veren di tutto torno. Aku merasa ingin tak ada belaba silakan pini. Kamu satunya beruang yang tidak tungkap. Apa kamu baca ibu dari bilangan dari yang tidur
jauh dari desa kita belum tenang. Bagaimana kita harus tuju sama untuk menyelamatkan teman-teman kita untuk memberi penuh informasi tentang kita. Let Parker, seperti aku tahu banyak tentang kerajaannya. Aku melihat para lebah membawa beruang ke desa kura-kura. Kita harus pergi ke sana untuk... Oh, untungnya platform yang menuju ke desa kura-kura masih bekerja. Ayo kita pergi. Lalu kita bisa pergi ke lembah salju dan kemudian menjelajahi gurun Bimonti. Wow, besarnya tempat ni. Okey, dah mula. Kita kena ikut duit ni. Ini dia. Desa kura-kura. Spiral nanti dulu ya. Mula. Kendinya. Oh, ada cara ni. Oh, tugas kita cari kunci. Okey, mungkin saya ni boleh ya. Tulang. Yap, dapat. Yes. Dapat. Mana lagi? Satu. Atas tu nampak tak? Tinggal buka lah. Saya lagi. Oh, mana ni?
Okay, kita sekarang kena cari kawan air pula. Bawa air. Satu beli waktu. Dalam nanti ada oksigen. Ada oksigen, ada oksigen. Ada oksigen. Jangan lorak. Langsung kunci tak tu. Cari lagi banyak lebih banyak. Oh iya, kenapa kan ada tanda panah ni? Ada sesuatu yang terbuka. Okey, jom kita tengok eh. Good. Tangguh dek, tangguh dek, tangguh. Buka mainnya. Buka. Buka. Ya. Ada duri ya, jadi. Alamak. No, kita kena hati-hati. Bos, bos, golem kura-kura. Berry, berry. Kembali hidup. Boleh hidup balik. Boleh hidup balik. Wow, wow, dah mula, dah mula. Okay. Wait. Okay, jom ke sana. No, no. Itu ni. Aduh, selamatkan.
Apa ni? Takkan? Puzzle. Up. Up. Oh no. Ada lagi. Boleh masuk. Ya. Ini untuk tinggal.
sekali rumah saja hal-hal aneh jadi di luar sana. Biar aku cek dulu, aku cakap dulu. Okey, rumah ni tak ada. Sekarang kita tengok rumah yang kat sana pula. Itu tu, rumah situ. Tengok rumah yang kat sana. Oh, rumah ni sekali. Apa? Ada dia. Ini pula, ini pula. Kamu perlu melakukan setidaknya 120 dari 120 ini untuk membuka kandang ini. Oh, ah, senang. Kembali ke tu. Lemah salji. Burun bed. Bed moti ya, chef. Wow. Katanya dekat sini kita boleh pergi. Dekat tempat-tempat ini lah. Mana tempat yang akan boleh beli skin ni? Ada banyak skin eh. Cuba. No. Siapa yang setuju kita sambung lembah salji ni? Komen. Sampai jumpa di next video. Dudu. Okay, dadah.